Pasukan Brigade Al-Quds menggempur pos komando tentara Israel. Dari balik reruntuhan, militan Al-Quds ini memaksa tentara Israel untuk melarikan diri. Inilah aksi pasukan Brigade Al-Quds saat melakukan serangan ke pasukan Zionis. Dari balik semak-semak, pasukan Al-Quds mengebom kamp dan pos komando tentara Israel. Serangan itu tak terdeteksi sedikitpun oleh pasukan Zionis hingga tak ada perlawanan. Bahkan, pasukan Israel yang bersiaga melakukan pemantauan musuh juga tak lepas dari serangan. Di sebuah menara pantau, tentara Israel dihabisi dan ditembak oleh pasukan Al-Quds. Mereka juga membidik musuh dari dalam bangunan runtuh sambil bersembunyi. Al-Quds membidik pasukan Israel yang berjaga dan tepat ditembak di bagian kepala. Pasukan Zionis yang sedang beroperasi melewati jembatan juga habis ditembak dan dijatuhi bom Al-Quds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.